Halo teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Capricorn, selamat datang di channelku. Capricorn, apa kabar? Kembali kita membaca kartu. Ini kemarin saya bikin postingan di reading per zodiak ya. Baru posting 6, itu saya jeda 3 hari. Karena ini teman-teman ya, saya sedang sakit. Batuk pilek, jadi saya istirahat. Capricorn, apa kabarmu? Jadi video 6 zodiak berikutnya agak tertunda. Mohon maaf. Capricorn, kita bacakan dalam love reading. Sesuaikan dengan kondisimu karena kita dalam bacaan umum. Apa kabar Capricorn saat ini? Capricorn. Capricorn, ada energi di sini. Kamu sepertinya seperti ini ya. Coba mempelajari kembali apa yang telah terjadi antara kamu dengan pasangan, dan saya melihat ada energi seperti penyesalan di sini. Ya, ada merasa bersalah, ada merasa ya, apa yang terjadi di sini? Kita lihat dulu ya, teman-teman. Oops, sorry. Iya, ya. Seperti ada sebuah penyesalan yang di sini membuat kamu apa ya? Kalau saya bilang semua rasa bersalah kamu ini membuat kamu berada pada satu titik atau satu kondisi yang di sini kamu tersadar, ya. Dan ini membuat kamu sangat ini ya. Kita buka energi pasanganmu dulu. Ya. Capricorn, begini ya. Saya melihat sepertinya ada masalah antara kamu dengan seseorang. Oke. Kamu rasakan aja ya. Dan dari orang itu ya, ada energi yang seperti dia apa ya, juga menunjukkan kekuatannya apa ya, ada energi melawan seperti itu. Ya, jadi kalau terhadap pasangan gitu ya. Terhadap pasangan, entah apa yang terjadi di antara kalian berdua. Saya melihat seperti ada pemberontakan atau ada action yang di sini pasanganmu juga menunjukkan bahwa dia tidak senang dengan apa yang kamu lakukan. Ya. Contoh begini teman-teman. Mungkin selama ini kalian bertengkar atau seperti apa ya, pasanganmu oke aja, patuh aja, manut aja dengan kamu, tapi sekali ini saya lihat seperti ada pemberontakan dari pasanganmu. Ya, apa ya, seperti dia melawan gitu, dan ada energi kamu menyesal di sini. Kamu menyesal, kamu merasa bersalah. Nah, seperti itu ya. Coba kita lihat lagi. Sehingga ada energi dari kamu di sini, kamu coba kembali melihat atau introspeksi diri kamu. Ya, di sini seperti ada sebuah kesadaran dari kamu Capricorn. Rasakan teman-teman ya, jika ini ceritamu boleh ngikutin karena cerita tentang Capricorn itu banyak, ya. Makanya kalau kamu lihat setiap reader ya, terkadang ada beberapa cerita kita yang berbeda dari setiap reader karena mereka menangkap cerita yang tidak sama, jadi sesuaikan ya. Jadi Capricorn, ada satu kondisi di sini di dalam hubungan antara kamu dan pasangan, kamu ada perasaan menyesal, ingin minta maaf atas kesalahan yang mungkin kamu buat. Karena di sini sepertinya pasanganmu Capri di sini menunjukkan apa ya, melawanlah intinya, ya. Merasa tidak terima atas perlakuan kamu di sini.
Ayo kita lihat lagi. Capricorn, apa yang terjadi sebenarnya? Iya. Ya. Di sini kamu seperti terbuka matamu Capricorn. Dengan kejadian ini, seakan-akan kamu bisa melihat, ya, dialah di sini yang apa ya, saya bilang begini, Capria. Di sini seakan-akan kamu bisa melihat nilai dari pasanganmu. Ya, ada perasaan mungkin saya telah menyakiti dia, saya telah apa ya, wow, Capricorn. Bentar ya teman-teman, saya buka energi pasanganmu dulu Capricorn, karena ceritamu ini cukup ini ya. Iya, pasanganmu berubah di sini, ya. Pasanganmu berubah. Jadi begini Capri, seakan-akan ada pikiran dari kamu di sini, ya. Dia marah, dia merajuk, mungkin dia ingin mengakhiri ini, ya. Mungkin sampai pada titik apa ya, mungkin pasanganku di sini sampai pada titik ingin menyerah dalam cerita ini, ya. Ada kasih yang dalam di sini tiba-tiba, ya, ada kasih yang dalam saya lihat ini dari energi pasanganmu. Dia benar-benar ini loh, benar-benar pasanganmu di sini energinya benar-benar terjadi perubahan besar-besaran, ya. The Chariot, the Dead, the Tower. Dia seperti apa ya, Capricorn? Seperti tidak mau ya, dari energi pasanganmu ini dia seperti tidak mau lagi disakiti, tidak mau lagi ditekan, tidak mau lagi apa ya, yang menurut dia di sini saya sampai pada titik kesabaran saya. Selama ini saya sudah mengalah, selama ini saya sudah mengikuti apa katamu Capricorn, dan hari ini saat ini saya tidak bisa menerima apa yang kamu lakukan, ya, seperti itu energinya. Jadi Capricorn rasakan, apakah ini ceritamu? Jika ini bukan ceritamu, ya, kamu akan bingung kalau bukan ceritamu. Makanya saya bilang kalau bukan energi kita akan bingung mengikuti videonya, ya. Oke. Capricorn, kamu di sini membuktikan diri kamu. Ya. Kamu membuktikan diri kamu, kamu ingin ada apa ya, fase baru di antara kamu dan dia. Kamu ingin ada lembar baru di antara kamu dan dia, ya. Kamu berharap dia memberikan kesempatan untuk kamu. Karena di sini sempat terpikir mungkin dia ingin mengakhiri. Ya, mungkin dia ingin mengakhiri. Sementara energi dari pasanganmu, saya lihat di sini, wow, ini memang guncangan yang sangat apa ya, guncangan yang sangat membangunkan dia. Seperti ada energi yang dia menggeliat, dia tidak terima, ya. Jadi jika ini sebuah guncangan, guncangan yang membawa perubahan untuk dia. Sementara di kamu ada energi, kamu tersadar, ya, dengan pola yang kamu lakukan selama ini di dalam hubungan. Kamu tersadar. Kamu mulai lagi melihat ke belakang, mulai mempelajari apa yang di sini terjadi. Ya, sehingga ada energi yang di sini penyesalan yang membawa sebuah kesadaran di dalam dirimu. Jadi kalau dari energi kamu Capricorn, saya lihat apa ya, kamu seperti melihat ke belakang, introspeksi diri, dan kamu menemukan, ya, kamu menemukan di sini kamu bisa melihat nilai dia, pasanganmu, sehingga ada perasaan ingin apa ya di sini, kamu ingin ada kesempatan untuk dirimu di sini, karena ada gambaran energi dari pasanganmu di situ marah,
ya, marah. Kalau mau ditanya rasanya pasanganmu, ya, dia mencintaimu, ya, mencintaimu. Tetapi dengan apa yang kamu lakukan di sini, seperti ada kemarahan yang sangat meluap seperti itu. Wow. Dan itu membuat kamu di sini tentu saja ya, kamu juga jadi terluka. Capricorn. Yes. Oke. Okay. Ace of Cup lagi ya. Kalian saling cinta di sini. Ya. Kalian saling cinta, hanya saya melihat seperti ada konflik di sini antara kamu dengan seseorang, ya. Ini energi dari pasanganmu, ini dia menguatkan hatinya. Dia mengeraskan hatinya seperti itu ya. Tidak takut apapun, itu energi dari pasanganmu. Ya, mungkin jika terlintas jika saya harus pergi, saya tidak takut untuk pergi. Ya. Jika saya harus berdiri sendiri, saya tidak takut untuk itu. Karena apa? Di sini sebuah kesadaran terbangun ya, ada King of Sword. Dan energinya sangat tegas. Sangat tegas. Ya. Jadi, jika ini sebuah konflik yang terjadi antara kamu dengan pasangan, ada energi dari pasanganmu di sini dia seperti melawan. Tidak terima karena dia di sini digambarkan sangat-sangat hancur dengan apa yang kamu lakukan kepada dia. Sehingga satu sisi dirinya ya, satu sisi dirinya yaitu akalnya bangun di sini. Kalau akal sudah bangun, akal akan berpikir untuk membawa kita pada satu kondisi yang aman. Ini yang terjadi sama pasanganmu. Ya. Capricorn. Pada dasarnya kalian saling cinta di sini saya lihat. Energi dari dirimu di sini kamu ini ya, tadi saya bilang sebuah kesadaran ya. Kamu baru tersadar di sini nilai nilai dia. Kamu baru sadar, kamu mencintai dia, ya. Kamu baru sadar, mungkin saya selama ini menyakiti dia. Kamu baru tersadar, mungkin dia marah, mungkin ini adalah suatu akhir dari hubungan ini, sehingga ada beban-beban pikiran di sini, ya. Ada beban pikiran yang kamu rasakan, ada perasaan bersalah, ada perasaan menyesali, ya. Kalau energi dari dia saya lihat tegas sekali. Ini sepertinya cerita apa ya? Apakah kalian bertengkar? Apakah di sini terjadi konflik? Ini kita lihat outcome-nya, teman-teman. Oke. Energi apa ya? Energi penyesalan, kesadaran dan introspeksi yang saya lihat dari kamu Capricorn. Ya. Ini kamu banyak sekali beban pikiran, mungkin kamu juga sulit tidur malam ya. Ya, kamu berharap ada lembar baru untuk cerita kamu dan dia. Karena di sini sebenarnya kalian saling cinta, itu dia. Kalian saling mencintai, saling sayang. Tetapi energi dari pasanganmu Capricorn, ya. Seperti di sini akalnya tidak menerima, tidak mau lagi menerima
hal-hal yang menurut dia di sini mengguncang dia, hal-hal yang di sini menghancurkan dia. Dia nggak mau lagi ada itu, ya, nggak mau. Ada energi di sini, di kartu ini dimulai dengan the devil, ya, seperti ada energi kemarahan di sini. Ayo kita buka baris terakhir Capricorn. Capricorn, apa yang terjadi? Ayo komunikasikan, ya, dikomunikasikan, karena di sini sebenarnya saling cinta, ya. Karena di sini dari energimu, ya, satu sisi dari dirimu ini apa tadi? Yes, satu sisi dari dirimu ini kamu beban pikiran ini, ya, karena ada pikiranmu mungkin dia ingin mengakhiri. Sementara, ya, atau mungkin ini akan berakhir, itu yang kamu pikirkan. Sementara satu sisi dirimu kamu baru bisa melihat, ternyata saya membutuhkan dia, ternyata saya mencintai dia, seperti itu. Ya, ini cerita orang konflik ini. Cerita pasangan yang bertengkar seperti itu, ya. Oke. Ya. Kalau energi dari dirimu Capricorn, saya lihat kamu ingin memperbaiki, ya. Kamu ingin memperbaiki, kamu ingin memperjuangkan hubungan kalian. Itu bagus, ya. Ayo tunjukkan. Jika masih ingin mempertahankan hubungan, ayo kita tunjukkan. Ya. Bagaimana dengan dia? Oke. Energi dari pasanganmu di sini, ya, sebenarnya tergantung kamu kalau saya lihat. Ya. Ada gambaran ketika kamu di sini menunjukkan kesungguhanmu, dia akan luluh. Ada yang seperti itu di sini saya lihat, ya. Hanya di sini tetap saja, ya, dia lebih selektif dari dulu. Dia lebih selektif. Oke. Apa, ya? Seperti kontrol untuk menjaga dirinya itu udah aktif, nah, gitu, ya. Ada gambaran dia selektif terhadap kamu, Capricorn. Mungkin dia akan memaafkanmu, ya. Tapi dia juga apa, energi berhati-hati sangat terasa di dia. Yes, ya, beberapa dari kalian saya lihat di sini sudah berbaikan, sudah apa, ya, sudah menyelesaikan masalah ini. Oke, ya, Knight of Cup, ya. Jadi sebenarnya Capricorn, kamu dan pasangan itu saling cinta, ya. Dia merajuk, mungkin itu energinya. Dia menunjukkan dia marah, dia menunjukkan dia kecewa, dia menunjukkan dia kesal. Oke? Ini outcome-nya, saya lihat Capricorn, ketika kamu berusaha, mungkin kamu menunjukkan, kamu menyesal, kamu menunjukkan, kamu meminta maaf, ada energi dari dia yang luluh. Dia memaafkan mungkin, tetapi energinya tetap, ya, dia lebih selektif dan berhati-hati terhadap kamu. Oke? Saya lihat di sini beberapa dari kamu, ya, di sini kembali bersatu. Union lagi, ya, union lagi. Walaupun, nah, tadi ada energi yang apa, ya, seperti strategi, strategi kamu dengan strategimu untuk memujuk dia, dia dengan strateginya untuk apa? Untuk di sini menjaga dirinya, menjaga hatinya agar tidak luka lagi. Karena menurut di sini dia terluka. The dead, the tower, ya. Jadi ada gambaran kalian di sini kembali berbaikan, tetapi energinya ada strategi di sini, baik dari dia dan di sini juga dari kamu. Kamu tentu saja dengan semua
apa ya, kita katakan strategi ya teman-teman. Kamu dengan berbagai strategi kamu untuk memujuk dia, dan dia juga di situ sama dengan berbagai strategi dia untuk melindungi dirinya, karena dia seperti ada energi dia nggak mau terulang lagi ya. Kalau ada bahasa di sini cukup ya, kalau dia bisa berkata cukup, cukup, sudah cukup dengan apa yang kamu lakukan di sini. Oke, okay. Capricorn, strategi jika ini untuk baik is okay, nggak apa-apa ya, karena sebenarnya pada dasarnya kalian berdua saling cinta. Oke, okay. Baik teman-temanku Capricorn, apakah kalian berada dalam kondisi yang seperti ini? Gambarannya di sini kalian akan berbaikan ya, tetapi masing-masing dari kalian di sini akan lebih selektif. Oke, okay. Teman-temanku, saya Aisyah, salam dariku, sekian dan terima kasih.